tapi VCO dan air ion perak aja. Nah, ini komen dari Rizky di konten kita tentang ciri-ciri terkena HIV. Ini sepertinya Rizky menyebutkan alternatif pengobatan ya. Jadi jawaban dari kami begini, hati-hati mengonsumsi obat alternatif atau obat herbal. Jangan percaya dengan klaim bahwa obat herbal dapat menyembuhkan HIV. Itu nggak benar ya. Satu-satunya terapi yang bisa menekan perkembangan virus HIV agar kita tetap sehat ketika hidup dengan HIV adalah terapi antiretroviral. Banyak orang yang hidup dengan HIV atau disingkat ODIV memilih untuk melakukan terapi alternatif guna meringankan gejala HIV dan efek samping dari obat antiretroviral atau kita sebut ARV. Beberapa terapi alternatif dapat melengkapi perawatan medis standar, tetapi beberapa terapi alternatif lainnya justru sangat membahayakan. Hal ini karena terapi alternatif yang menggunakan obat herbal memiliki efek samping saat berinteraksi dengan obat-obatan ARV. Itulah kenapa kamu sebaiknya jangan pernah melakukan pengobatan alternatif tanpa berkonsultasi dengan dokter. Sebelum kamu memutuskan untuk mencoba pengobatan alternatif, kamu perlu ketahui bahwa obat-obatan alternatif tidak dapat menyembuhkan atau menghentikan perkembangan HIV. Sebagian besar bukti kesembuhan HIV yang disajikan oleh penjual obat herbal adalah klaim berlebihan yang bahkan tidak dapat dibuktikan secara medis. Hingga saat ini tidak ada penelitian ilmiah yang mendukung penggunaan pengobatan alternatif untuk mengobati gejala HIV dan kondisi AIDS secara langsung. Minum obat-obatan herbal bisa berbahaya karena tidak akan melindungi sistem kekebalan kamu dari infeksi, bahkan justru dapat berinteraksi secara buruk dengan ARV jika kamu meminumnya bersamaan. Satu-satunya cara agar kamu tetap sehat ketika hidup dengan HIV adalah dengan mengonsumsi ARV secara patuh sesuai arahan dokter. Kamu juga perlu melakukan pemeriksaan viral load untuk memantau apakah ARV yang kamu minum bekerja dengan baik dalam menekan virus. Selalu bicarakan dengan dokter sebelum kamu menggunakan suplemen herbal atau obat apapun.